Kembali lagi bersama gue, si Miau Awuuu. Langsung saja kita akan meneruskan game horror kita yang berjudulkan The Bat House. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita lagi bekerja di suatu permandian air panas ya teman-teman. Tetapi ada beberapa kejadian-kejadian horor dan juga aneh di dalam tempat permandian air panas ini. Mulai dari ada beberapa bayangan, habis itu ada suara-suara yang aneh, ada penampakan dan juga ada nyemot yang berkeliaran ya teman-teman. Dan sekarang langsung saja kita akan meneruskan gameplay The Bat House dari Cilas Art yang satu ini. Ulala. Gamenya kemarin mungkin masih dikasih napas ya teman-teman, tetapi namanya game horror itu ada jenjangnya. Mulai dari jenjang yang tidak terlalu horror sampai nanti yang horror. Nah mungkin saja di episode kali ini, di hari ketiga kita akan mendapatkan sesuatu yang horror. Nah sudah dibuka dengan fan service ya teman-teman, ada daleman. Aduh, jadi awkward nih. Ya udah, sekarang gue cabut terlebih dahulu ya. Mungkin saja ini adalah sebuah rambut teman-teman yang semakin hari semakin panjang. Kalau nggak salah hari kedua itu cuma pendek segini, sekarang udah panjang lagi ya teman-teman. Ya wes, yuk langsung saja kita akan keluar dari tempat ini dan bekerja di tempat permandian air panas. Tetapi sebelum kita pergi ke sana, mungkin gue akan singgah ke temple dan mancing, dan habis itu mungkin kita akan mendapatkan sesuatu lagi ya. Aduh. Setiap hari saya lewat lorong ini teman-teman, tidak bertemu dengan satupun manusia teman-teman. Ah, nyebelin banget. Andai saja ada yang bisa kita sapa di sini gitu loh. Terus habis itu mongnya ada di sini mulu dan kita belum nemuin koin teman-teman supaya mendapatkan blessing dari dia. Jadi gue bingung gitu loh harus ngapain. Ya wes, tidak apa-apalah kalau begitu, yuk langsung saja kita akan pergi ke sini dan akan memancing ya. Episode sebelumnya juga lumayan aneh sih, using fishing rod. Nih ya, banyak penduduk-penduduk yang ada di sini juga aneh-aneh semuanya. Mulai dari yang tempat jual elektronik itu loh teman-teman, dia juga aneh. Terus landlord kita juga aneh. Terus customer-customer juga kita aneh. Banyak banget deh yang aneh, gue juga bingung guys. Oke, let's go, kita gantung lagi dan tara, sudah jadi untuk satu ya. Masih ada banyak banget yang harus kita coba, guys. Oh, ya sudahlah kalau begitu. Yuk, langsung saja kita akan ke tempat permandian air panas kita. By the way, sorry banget teman-teman kalau misalnya gambarnya agak sedikit patah-patah ya. Tapi kayaknya memang stylenya seperti ini deh. Oh, missing cat poster. The candy store cat. Oh, I see. Candy store? Oh, ini candy store. Yang kita lihat ada gacaponnya, guys. Bisa gua masukin kah? Ya, nggak bisa, guys. Oh, I see. Baiklah kalau begitu. Oh iya, by the way, kemarin gue ngelihat ada gagak. Kok nggak ada gagak sekarang, guys? Kemarin ada gagak loh di sini. Dan di sini juga masih ada gembok yang belum kita temukan kuncinya. Ada di manakah kuncinya? I don't know, my friend. Ya udah, yuk kita kerja. Oh iya, ada beberapa dari kalian yang bilang, Karegi lupa ngecek ada ruangan deket sauna ya. Oke, nanti kalau misalnya ini sudah dibuka ya. Kali ini gue nggak bisa masuk soalnya, guys. Yes, yuk. Customer coming. Baru gue mau matiin. Hei, matiin dulu. Bisa nggak? Oh, jukeboxnya bisa dimatiin, guys. Shh, nanti copyright lagi. Dia datang dari mana? Oh, hai. Aduh, kaget gue. Ada dua dong. Give me a shampoo. Oke, sebentar. Dia butuh sampo katanya, teman-teman. Oke, ini satu sampo. Kamu butuh towel, handuk. Ada satu handuk dan ini handuk yang kedua. Dan ini uang kamu boleh buat aku nggak? Nggak boleh. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah datang. Kamu mau masuk silakan. Ada dua orang guys masuk. Is that the new girl? Apakah itu adalah cewek yang baru? Wah, mereka langsung ganti baju. Dan mereka masuk ke dalam sana. Aduh, ngapain ya ibu-ibu tersebut ya? Mungkin mereka berdua mau ngegosip. Terus, apa lagi nih? Apakah saya sudah bisa duduk? Nap, take a nap, take a nap. Belum? Awkward banget ya guys. Jadi ini ya. Oh wow, tiba-tiba saja ada orang. Halo, kamu siapa? Kok kamu tiba-tiba datang sini? Weh, kali ini teman-teman customernya mukanya cerah banget ya. Biasanya itu setengahnya itu hitam. Calapin. Hah, calapin? Hey, kamu yang ada di sana. Oke, kenapa? Kenapa dengan muka kamu yang begitu sedih? Kamu butuh bantuan.
But you are alright now. Tetapi kamu baik-baik saja kan sekarang? You are loved by... Kamu akan dicintai oleh Chilatekes. Chilatekes apaan ya teman-teman? Saya tidak tahu ya. Mungkin aja suatu ajaran soalnya di situ dibilangnya Chilatekes Believer. Kepercayaan Chilatekes. Mungkin ya, gue juga gak tahu guys. Mohon maaf nih kalau misalnya gue salah. The fact that you are here with me is the proof of that. Jadi buktinya kamu sekarang bersama aku ini adalah buktinya katanya gitu. Hah? I give you this, the spirit of Chilatekes. Aku akan memberikan kamu ini, roh dari Chilatekes. Ketika kamu menyimpannya, maka kamu akan diberikan kesehatan. Waduh, Chilatekes. Nah, untung aja dia nanya. Gue juga mau nanya sebenarnya. Chilapin, Chilatekes is always with us. Oh iya, kayaknya suatu kepercayaan nih teman-teman. Beberapa orang memanggil dia adalah Tuhan. But properly we call him Chilatekes. Tetapi ya kita memanggil dia adalah Chilatekes. Okay, baiklah kalau begitu. I see. I guess I take it. Mungkin aku akan mengambilnya. Oh, itu Chilatekes. Oh, semacam kayak panda atau tikus atau apa itu guys? Musang mungkin? Well then. Dimintain duit teman-teman 100 ribu yen. Berapa duit tuh kalau rupiah? Setahu gua yen itu harganya 100 atau 200 atau 300 deh teman-teman. Jadi mungkin saja ini udah 10 juta. Gak ada duit. Gua aja mau kasih persembahan aja gak dapet-dapet. Gak ada duit bro. Hah? Apa? Aku gak punya uangnya. Hah. Chilapin. Hati-hati perempuan. Sebelum nanti Chilatekes meninggalkan kamu. Chilapin, Chilapin. Apa sih? Hah? Kamu udah tahu ya di situ ada plang untuk dilarang masuk, kamu masih masuk aja loh. Okay. Cukup menarik ya teman-teman game yang satu ini. Mulai dari ada Yakuza kemarin ya kan. Terus tadi ada Believer. Aduh. Hello. What's up? Unknown 8 1. Oh, apa ini kode? Apa nih? 8 1 8 1. Oke, klik lagi teman-teman. 2. Loh, beneran dong kode. Apaan ini 812? Hah? Mati. Hah? Apaan itu? Katanya. Oke, ada yang jalan tuh, guys. Ada yang jalan. Apa nih 20? 20 menit kemudian. Oke, baiklah kalau begitu. Ada yang jalan. Dari mana? Oh, itu ibu-ibunya. Hai, Ibu. Ah, perempuan seperti kamu adalah perempuan yang tepat untuk kita mempersembahkan. Waduh. Jangan dong. Kenapa gua harus dipersembahkan? Ah, hari ini cukup sampai di sini. Ya udah, sekarang kita lihat ada apa yang ada di list. Terus it say get the baking soda from local candy store. Oh, jadi kita harus mengambil baking soda di candy store yang sudah kita lewati dia, teman-teman. Hah? Kenapa di candy store katanya? Duh, oke. Okay. Tunggu dulu. Tadi bukannya nenek tersebut datang dua orang. Kenapa dia pulang sendirian? Ada apa dengan nenek yang satunya lagi? Hayo lu, miau auk. Jangan-jangan gua salah lihat lagi, guys. Guys. Aduh, ini toilet. Nenek yang satu lagi kemana, guys? Oh no, masih di dalam sini kah? Nek, kamu di mana, Nek? Oh, neneknya nggak ada, guys. Dia sama sekali nggak mandi, nggak berendam, nggak bersauna juga. Oh no. Apakah gua ngelamun sampai gua sama sekali tidak melihat nenek tersebut keluar nih, guys? Waduh, bahaya, bahaya, bahaya. Oh, tidak ada siapa-siapa lagi. Oh, ada kucing, guys. Meong, push. Oh, monkey. Loh, monkey-nya kenapa? Monkey-nya tiduran atau meninggo ini, guys? Oh, kayaknya monkey-nya meningsoy ya, teman-teman. Loh, ada orang di depan sana. Ngapain itu dia? Tumben ya. Baru juga tadi gue bilang, ini pos. Oh, Mama Mia Lezatos. Zaman dahulu teman-teman ada banyak pos seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau kirim surat ya guys, kalian masukin ke dalam pos seperti ini. Nanti setiap pagi pak posnya akan mengambil dan mengirimkan ke kantornya. Baru disortir guys. Ah, zaman sekarang udah jauh lebih modern ya. Pakai SMS aja udah bisa. Ya ampun, gua zaman gua guys masih dapat di pos-posan kayak begini guys.
Kalau sekarang sudah tidak ada. Alamak, kok dia nyanyi? Kayaknya gue masuk ke dalam sini untuk candy store, tetapi kita ngobrol sama dia dulu gak sih? Oh, dia yang di depan apa apartemen kita guys, tempat tinggal kita. Yang ngerokok itu loh di depan. Halo pak. Oh, hey. Apa kabar? Senang bertemu denganmu. Kamu mau potato? Hah, kentang? Boleh. Kalau dikasih gratis mah. Haha, terima kasih sudah mempertimbangkannya. Tetapi kita mempunyai aturan ketika kita mau ngasih potato ini. Gua akan kasih pertanyaan kepada lu dan kamu harus menjawabnya dengan baik. Oke. Okay, pertanyaan nomor 1, di mana sweet potato tumbuh? Aduh. Dirt, tanah lah. Masa iya di pohon, underwater, di bawah air? Dirt lah. Benar. When do you harvest? Kapan ketika kamu memanennya? Aduh, ini yang gua gak tahu nih teman-teman. Spring, winter kayaknya gak mungkin ya. Winter. Antara spring tapi musim gugur ya. Antara summer atau autumn nih teman-teman. Aduh, kita gacha ya teman-teman. 50-50 nih. Autumn, coba. Correct. 50-50 loh padahal. Baiklah kalau gitu. Do sweet potatoes bloom flower? Apakah sweet potato mengeluarkan bunga? Kayaknya enggak deh. No. Sweet potato enggak ada bunganya kan guys? Setahu gua potato itu adalah akar yang menjadi besar. Ya enggak sih? Jadi dia tidak ada bunganya. Mungkin ya kalau Mio Ok salah maafkan saya. Wrong, aduh. Ternyata gua salah teman-teman. Jadi gua tidak akan mendapatkan potato. Ya ampun. And also the whole. Astaga, gua dikatain dong guys. Ah, datang lagi dan coba lagi. Oke, baiklah kalau begitu. Saya sudah siap sekarang. Gimana? Mau dong? Oke. Oh, pertanyaannya sama persis guys. Oh, sama persis. Gampang kalau sama persis nih. Oke. Yes. What do they look like? Aduh, ini dia nih, mana gua tahu nih teman-teman. Tulip nggak mungkin. Tulip adalah tulip. Dandelion nggak mungkin teman-teman. Dandelion itu yang ditiup terus ada banyak yang bisa terbang-terbang. Mungkin saja morning glory ya. Ha, correct. Ternyata benar. Sepertinya kamu tahu tentang potatus dengan baik ya. Sekarang untuk final question. Apa yang terbaik untuk makan sweet potato? Waduh, ditanya teman-teman cara terbaik untuk makan sweet potato. Jadi pertanyaan pertama, stone bake. Stone bake itu berarti dikukus atau dibakar atau diapain nih guys? Microwave nggak mungkin. Boil di rebus nggak mungkin. Fry in oil nggak mungkin. Kayaknya stone bake deh teman-teman. Jadi kayak harus diangetin supaya dia itu mateng di dalam. Jadi kalian gak boleh taruh di air. Kalau taruh di air mungkin akan benyek. Ya seperti itulah ya. Saya tidak mahir juga teman-teman dalam potato-potatoan. Jadi kita coba stone bake. Bener dong? Well. Kamu sudah membuktikan kalau misalnya kamu bisa memakan kentang ini. Dan inilah buat kamu. Benar ternyata guys. Silahkan menikmati tetapi jangan makan terlalu cepat ya. Savor it. Dapat juga nih teman-teman sweet potato. Oh, dia lagi bawa sweet potato nih guys. Tapi ada beberapa yang warnanya aneh deh. Ini sweet potato buat siapa ya by the way? Oke. Ya wes, coba tak masuk terlebih dahulu. Yes. Aduh, ada-ada aja ya event di dalam game yang satu ini. Aduh, creepy amat itu. Mana candy-nya ya ampun? Oh, ini candy-nya kali ya. Gambarnya yang blur-blur gini. Halo, Bu. Loh, ini bukannya ibu yang mandi tadi? Oh, bukan. Ini kayaknya bapak-bapak deh, guys. Sabar. Coba tak cek terlebih dahulu. Wih, ada ice cream. Ini ice cream, guys. Ice cream ikan dari Jepang. Enggak kelihatan sih. mungkin aja. Hey, wait a minute. What is this? Ah, enggak bisa dibuka, guys. Oh, ini ada susu-susuan. Ini juga ice cream lagi, guys. Ah, anak kecil pasti suka mampir ke sini, termasuk saya, teman-teman. Saya suka yang manis-manis. Hehe. Oke, ya udah sekarang gua akan coba ngobrol terlebih dahulu sama dia. Young lady, kamu mempunyai mata yang bagus. Boleh enggak aku lihat lebih dekat? Ya, boleh kok.
Maaf, aku gak bisa bantu ketika aku melihat banyak hal. Hah? Maksudnya? Maksudnya apa tuh guys? Oh kok? Loh kok? Ngapain dia? Oh, dia ngelihat dari dekat. Dia kaget. Kenapa? Kenapa kamu kaget? Tunggu dulu. Kenapa kamu kaget? Hah? The missing cat poster. Tamachan, if you finding her, kalau kamu menemukan dia, aku bisa memberikan kamu hadiah yang spesial. Hehehehe. Oh, kayaknya kita harus mencari kucing yang menghilang deh teman-teman. Tetapi, coto matiku udah selesai. Saya mau ke toilet terlebih dahulu. Sebentar ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Dan kita harus mencari kucing tersebut. Haduh, ada di mana kucingnya teman-teman? Yowes, coba kita keluar terlebih dahulu. Nggak mungkin dong kalau dia kehilangan kucing, tetapi kucingnya ada di rumah dia. Nah, pertama-tama gua itu... Loh, tukang potatonya sudah menghilang. Pertama-tama gua akan coba cek di sekitar sini terlebih dahulu. Dan tadi ini kan nyemot guys, nyemot ya. Yang tadi nyemot bukan kucing. Nyemotnya meningsoy. Oh, kita coba cari di sini terlebih dahulu. Kucing, pus, meong. Namanya Tama lagi. Tama, kamu di mana Tama? Aduh, ada yang pipis dong. Tuh kalian lihat tuh guys di depan sana. Ada yang pipis, gua baru sadar lagi, ya ampun. Tama. Enak gak ya gue lihat? Gak boleh ngintip. Saya perempuan. Tama. Aduh, tempatnya gelap banget lagi. Ah, jangan bilang ditempel lagi dia guys nyasarnya. Bisa jadi. Oh, ada kucing. Ada suara kucing guys di sini. Ya. Bang. Oh, di sini. Hai Tama. Meong. Sini kamu. Oke. Lah, dia menghilang cepet banget. Alamak, dia menghilang guys. Oke, kita udah dapet Tama sih. Aman. Tama, kamu kemana aja? Kenapa kamu lari dari rumah? Nah, emak kamu tuh nyariin. Ya, dah sini aku bawa pulang kamu ya. Guys, sorry banget nih gue ulangin lagi. Karena gameplay gue tadi tiba-tiba saja nge-lag banget. Jadi gue harus kurangin sana-sini dan restart gamenya. Dan habis itu gue akan kasih lagi untuk kucingnya. Terus dia akan ketawa. Ini apakah kucing kamu? Tamachan, selamat datang kembali. Terima kasih banyak, young man. Jadi gue dikira laki-laki ya teman-teman. Padahal gue perempuan. Sekarang untuk hadiahnya. Ini aku buat khusus untuk kamu. Tolong dijaga baik-baik ya. Dan kita mendapatkan dua item ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kunci. Dan yang kedua adalah Japanese doll yang begitu creepy dan juga menyeramkan. Nah, kita buka. Dan akhirnya gue mendapatkan baking soda. Dan akhirnya gue restart game gue ya teman-teman tadi. Yowes, sekarang kita akan coba keluar. Dan membersihkan di permandian air panas kita ya teman-teman. Cuma gue masih belum tahu nih. Gunanya sweet potato ini buat apa? Ini buat kamu? Oh, nggak bisa guys. Poor monkey-nya tetap berbaring di situ. Yowes, tunggu dulu. Gimana caranya gue ngelap kalau misalnya gue nggak bisa masuk ke dalam sini nih? Lah, iya ya. Iya juga ya. Gimana caranya gue bersihin tempat ini? Ada ide guys? Gue nggak bisa kemana-mana. Gimana caranya? Gue bersihin. Halo? Halo? Oh, wow. Tunggu dulu. Katanya disuruh untuk bersih-bersih tempat ini. Ya nggak sih? Oh nih, get sweet potato udah. Baking soda dari candy udah. Remove rust from the shower head. Oh, ada karatan katanya guys. Weh, tutup sendiri dong dia. Serem banget. Oke, kayaknya kita harus mencari showernya deh. Showernya? Yang mana? Lah yang mana guys? Lah yang mana? Yang ini. Oh, ini dia guys. Ya ampun, gak lihat gua. Oh, nah, sudah selesai. Jadi, kalau karatan teman-teman kalian tinggal kasih baking soda ya. Udah beres. Ini serem banget sih. Gua dari tadi mata gue kelihatan ke situ mulu. Ya udah kah? Masih ada tuh. Oh, nggak kelihatan dong. Ya ampun.
Nah, oke, sudah selesai. Sekarang saatnya aku mandi. Ini dia nih, setiap kali gue mandi, teman-teman gue takut. No, ini kejadian-kejadian horornya pas gue mandi soalnya. Oh no. Oh no. Ya wes, mandi dulu deh. Aduh, gue jaga-jaga nih mata gue nih. Ah, lihat kanan, lihat kiri. Kok mati? Kok mati? Halo? Kok mati? Sebentar. Kok mati? Gue gak bisa ngapa-ngapain, guys. Disuruh ngapain gue, guys? Udah gue pencet segala macem. Udah. Sekarang kita disuruh sauna. Tumen-tumennya lu mau sauna. Kemarin kita disuruh berendam, sekarang kita disuruh sauna. Sauna sendirian. Gue gak mau. Tetapi gamenya nyuruh, gimana dong? Aduh. Jadi kalau misalnya kalian mau sauna ya, teman-teman yang alami ya, batu-batuan begini kalian harus taruh air. Nah, kayak begitu tuh. Oke. Kita duduk. Yes. Aduh. Serem banget sauna sendirian. Suara apa lagi tuh? Udah kali. Udah saunanya. Udah dong. Sendirian. Panas. Itu apaan? Kenapa diam? Enggak, cuma asap tadi ya, teman-teman. Itu cuma asap. Kita positive thinking. Itu cuma asap. Enggak mungkin asap. Gua ngeliat mukanya itu apaan itu? Ya ampun. Aduh. Oke. Apa yang gua lihat ini? Kok gua bisa ngeliat dari sini sih? Kenapa? Apa maksudnya ini? Kenapa gue ngeliat hal ini? Apakah saya mempunyai indera keenam ini sampai bisa melihat seperti ini? Atau jangan-jangan gue udah punya CCTV nih, guys? Oh, ini ibu-ibu yang apa suka ada di depan tempat permandian. Hari keempat, Akimura Maina. Nah lo kan, makin panjang aja nih kulit aku. Kok ada suaranya sekarang? Kok ada suaranya sekarang, teman-teman? Oh no. Loh. Kok tiba-tiba udah ada TV, ya kan? Makin kaya nih gua. Atau kemarin emang udah ada TV ya? Kayaknya enggak deh, di tempat tidurnya enggak ada, sampingnya enggak ada TV deh. Oke, okay. Udah ada kipas juga, guys. Oke. Yowes, kita keluar aja terlebih dahulu. Tunggu dulu, gua belum masuk di semuanya nih, teman-teman. Apa yang terjadi dengan tempat ini? Dan tadi kenapa ada penampakan seperti itu? Apa yang harus gue lakukan? Apakah gue harus ke temple sekarang, teman-teman, untuk minta blessing? Tetapi gue belum dapat duitnya. Terus tadi gue ngeliat dari arah sini nih. Gue memakai indera apa sampai bisa melihat hal itu? Apa jalan-jalan gue jadi kucing terus tadi sini? Nggak mungkin. Ada dong ibu-ibunya di situ, guys. Oke, sebelum kita ke tempat ibu-ibunya, gua akan coba untuk mancing terlebih dahulu. Mancing mania. Wih. Udah terlanjur soalnya, guys. Udah dari hari pertama kita mancing. Jadi sampai hari terakhir kita akan mancing terus-menerus ya. Using the fishing rod. Mantap. Dapatkah? Yes, of course. Dapat sesuatu. Mari kita kembali lagi. Habis itu kita ngobrol sama si mongnya ya. Oke, seperti yang kalian lihat, teman-teman, ini kan udah penuh. Berarti gue bisa taruh sini nih. Nah, berarti total, ini total harinya kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 hari kah yang bisa kita experience di sini? Mau berapa part kita ini, guys, main gamenya? Halo, Mong. Aku, look who we have it. Lihat siapa yang datang ke sini. The new, ini udah kemarin. Ini udah, teman-teman, kemarin. Oh, jadi dia merasakan sesuatu yang mengikuti kita. Ya udah. Kita diberkati lagi, guys. Loh. Ngapain dia? Loh. Kayaknya ini error deh.
Jadi emang kita harus membawa sesuatu lah offeringnya. Oke. Iya guys, kita gak punya apa-apa. Potato bisa? Gak bisa guys. Oh iya, bonekanya buat apa ya teman-teman? Oh no. Saya merasa lost di sini guys. Saya tidak tahu harus ngapain. Hai ibu, kamu kenapa sekarang sedih? Hujan-hujanan, masuk sana nanti kamu sakit ibu. Ih, lagi nangis dia. Cuma foto ini yang aku punya tentang dia. Hix. Siapa itu perempuan yang ada di foto? Dia adalah cucu aku. Dia apa? Dia. Oke, sabar teman-teman. Ya, mana dia nggak pegang foto? Udah gitu doang. Ah, digantungin banget teman-teman. Jangan bilang dia yang melakukan penampakan tadi, guys. Bisa jadi. Ini juga nih, masih belum bisa gua temuin. Kemarin gua ngeliat ada gagak, sekarang nggak ada deh, guys, gagaknya. Oke. Dan abis itu kemarin gua ngeliat ada banyak kabel, sekarang kabelnya nggak ada ya. Setiap hari berbeda-beda loh. Loh, ini sudah buka sekarang, teman-teman. Ya, customer udah datang. Ya udah, kita layanin customer terlebih dahulu ya. Dari mana? Cowok apa cewek terlebih dahulu? Ini kita disuruh ngapain tuh? Unclog drains. Kaget gue, ya ampun. Terus reveal toilet paper. Oke. Shampoo ya, dia butuh shampoo satu. Body. Oke nih, body soap. Towel. Dan juga dia membayar 100 yen. Mantap. Arigato gozaimashita. Selamat mandi. Wih, dia bareng anaknya dong. Nanti kalian keluar. Apa, berdua ya? BTW itu anaknya cowok apa cewek? Iya ya. Kalau anak kecil walaupun cowok tetap aja masuk ke tempat cewek ya. Belum ngerti apa-apa. Tapi sekarang udah zaman internet sih teman-teman. Agak susah ya untuk membedakan mana yang anak kecil yang sudah mengerti hal-hal seperti itu dan ih, loh kok dia lari? Kok dia lari, guys? Kayak yutul tuh larinya. Kok dia kesini? Loh, ngapain dia? Loh. Loh, kok dia nangis? Teriak kepada mamanya. Ibu! Anakmu nangis tuh, ibu! Michi, oh, kok dia diem doang? Kok dia diem doang, guys? Loh, kenapa dia? Kenapa? Kenapa kamu? Oh, darahnya. Kamu kenapa? My hand, tangan aku. Seseorang bantu aku. Hah? Jangan bilang dia main kipas lagi teman-teman, ya ampun. Bocil. Kita harus ngapain? Oh, by the way teman-teman, di sini ada pintu ya. Oh, sekarang gua enggak bisa masuk ke dalam pintu ini, guys. Ada beberapa dari kalian bilang bisa dimasukin pintunya. Di mana? Oke, fokus dulu ya. Fokus dulu teman-teman. Mencari P3K. Ada di mana P3K, guys? Emang ada di sini P3K? Ya ampun. Sabar. Jangan nangis terus. Bikin gua panik tahu kalau nangis. Ibunya mana lagi? Ibu! Anakku nangis nih, ibu. Tolonglah. Ibunya kemana lagi? Lah, kemana dia? Kok dia menghilang katanya? Lah, ibunya menghilang, guys. Oh, first aid kit. Loh, kok tiba-tiba ada first aid kit di sini? Loh, aneh sekali. Kenapa tiba-tiba ada first aid kit di sini, guys? Jatuh. Hah? Jangan-jangan mereka sudah merencanakan ini. Waduh, guys. Ini bahaya sekali. Itu apa tuh? Oh, cuma pantulan doang ya. Gue kirain apaan. Udah, jangan nangis. Nih, aku bantu. Tangan aku. Oke. Tolong, seseorang tolong aku. Gue nolongin lo. Oke. Ini masih sakit. Oke. Mungkin saja tadi catatannya ngebug ya teman-teman. Mama, dia memaksakan tangan aku untuk pergi ke kipas angin. Apa? Bukan gue, ibu. Ibu, bukan aku. Aku bisa jelasin, ibu. Di sini ada CCTV. Oh, nggak ada ya. Aduh. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak percaya kalau misalnya kamu menyakiti anak aku. Aku tidak akan kembali lagi ke sini. Ya, guys. Bukan salah gua. Kenapa gua harus disalahin kayak begini, guys?
Kenapa? Tetapi ya itulah ya teman-teman, customer memang ada aja ya yang aneh-aneh. Kadang-kadang memang bukan... Siapa itu? Ah. Ada yang ngetok-ngetok. Dari sini kah? Siapa di sana? Huta? Ah! Easy there. Tenang di sana. Untung aja ada seseorang yang datang. Kita kehabisan toilet paper alias tisu toilet ya. Bisa nggak kamu kasih aku tisu? Tuh, dia dari mana datang ke sini? Kamu laki-laki. You sound familiar. Kamu laki-laki, tetapi kenapa kamu ada di toilet cewek? Aku cuma membuat apa kesalahan. Aku benar-benar butuh pergi ke toilet. Hahaha. Bisa nggak kamu kasih aku toilet paper? Makasih. Aduh, ini pasti banyak alasan nih teman-teman ya. Banyak alasan dia. Toilet paper? Oh, kayaknya gue harus keliling ke sana ya. Nah, itu dia toilet paper di atas ini nih. Yes, of course. Buset, toilet papernya banyak amat. Nih, aku kasih. Dan habis itu kamu harus jelaskan semuanya ya. Hah, kamu menyelamatkan hidupku. Ah, sekarang sudah kering. Apa yang dikeringin? There you go. Aduh, lagi pupuk ternyata dia, teman-teman. Waduh. Loh, serem banget. Kok dia lari? Serem banget. Serem banget, teman-teman. Bapak-bapak kayak begitu. Oh no. Dia ngapain aja di sini? Ya udah ditutup, udah gak bisa gue buka lagi dong. Tunggu dulu. Sebentar guys. Kita disuruh ngapain? Unclog drains. Drains? Hah? Unclog drains? What do you mean? Sebentar ya teman-teman. Mampet kah ini? Ini dari bunyinya mampet deh guys. Sabar. Pakai apa? Pakai apa teman-teman? Oh ini nih bau semuanya. Gara-gara dia kah pupup? Sampai semuanya bau. Aduh, kok gue jadi trauma ya. Trauma teman-teman masuk ke dalam situ. Ada hantunya. Sebentar. Saya harus ngapain ini? Ah, ini dia. Nah. Ini padahal ada toilet cowok loh. Oke, sabar ya teman-teman. Nih. Oh, iya. Untuk menghilangkan bau ya teman-teman. Kita pakein ke sini terlebih dahulu. Nice. Nah. Mantap sekali. Ada. Serem banget sih. Ah, sekarang bisa masuk. Oh, mungkin aja kalau udah end of my shift baru bisa masuk guys ke sini. I see, ruangan belakang ini teman-teman. Apa ini? Katanya dikunci. Dan cara untuk mengeringkan airnya itu only open when the water is drained out. Oh, jadi ada air di dalam sana, jadi dia tidak bisa membuka, teman-teman. Oh, drain tube tidak ada di sini. Kita harus mencari drain tube berarti, guys, ya. Drain tube, berarti pipa kali ya. Kita harus mencari pipa nih, teman-teman. Oke. Okay. Adakah pipa di sekitar sini? Hello? Tempat apa ini? Tempat apa nih teman-teman? Ada gas. Set gasnya gede banget ya. Ah, ini ditutup. By the way, ini police line bukan sih guys? Gue gak bisa baca lagi. Mungkin aja ini police line. Dan dulu terjadi sesuatu di sini. Makanya banyak kejadian aneh. Ya gak sih guys? Bisa jadi. Ya wes, gue keluar terlebih dahulu ya. Oke, sebentar teman-teman. Saya harus kemana? Oh iya, ke seberang. Ntar guys, gue sekalian mau ngecek apakah ada gagak atau enggak di depan sana ya. Tuh, enggak ada gagak. Terus gagaknya datangnya kapan dong? Apakah gagaknya random ya teman-teman? Dan apakah itu adalah pipa yang dimaksud ya guys? Ini nih, pipa yang ini nih. Tapi gue belum dapetin kunci. Ya juga ya. Ya udah deh, kita lanjutkan aja ya teman-teman. Aduh, bentar lagi gue akhirin ya teman-teman. Oke, sabar. Kita coba bersihkan terlebih dahulu. Ada 2 atau 3 pipa lagi yang harus kita
bersihkan supaya nggak bau. Oke, ini yang terakhir. Dan abis ini gue akan mandi. Ah, no. Aduh, trauma ini lagi. Kenapa saya harus melakukan ini, teman-teman? Udah skip mandi aja, nggak apa-apa. Mandi air, apa, air hujan aja. Wah! Ah! Mama! Itu siapa? Gua gak lihat. Ih! No! Itu siapa, guys? Itu gua gak bisa buka dong. Guys, gua gak bisa kemana-mana. No, gua gak boleh. Ini bayangannya hilang. Bayangannya udah hilang. Guys, gua harus gimana ini? Maju kah pelan-pelan? Oh no. Ibu. Dilihat gak tuh? Ditarik abis ini. Lalalalala, bener kan ditarik, ya ampun. Sudah gua duga. Kenapa lagi nih? Buset, apa di tuh? Wow, lari kah? Apakah kita akan lari? Enggak, itu tempat. Oke, bisa. Pergi dari sini. Lah, kok ada ini, guys? Kok ada ini? Terus gua harus lari kemana? Oh no. Ya, ini juga ditutup, guys. Ya, gua harus lari kemana? Ya. Dia ngejar gak sih? Dia ngejar gak sih, guys? Gua takut banget ini di belakang gua lagi tiba-tiba langsung muncul. Oke, sabar. Selama. Enggak, dia ngejar ternyata, guys. Dia ngejar. Kita gocek-gocekan terlebih dahulu. Tutup pintunya. No. Gua enggak bisa lari. Oh no. Gua harus kemana nih, teman-teman? Wah, dia cepet juga dong larinya. Wah, lari. Guys, gua harus gimana? Kayaknya gua harus ketangkep terlebih dahulu deh. Gua nggak tahu soalnya, guys, harus kemana ini. Mama, kita main gocek-gocekan. Yowes. Gua pengen coba cari tahu terlebih dahulu kalau gua ketangkap kayak gimana ya, teman-teman. Ya udah, kalau itu mau kamu, ya udah. Kita berdua sini deh di sauna. Sini, masuk sini. Sini. Ah! Wih, ngebak dia, guys, ngebak. Kakinya melayang. Gak bisa keluar sama sekali, guys. Gua gak bisa keluar sama sekali. Gua gak tahu caranya. Coba dulu ya. Missing person. Jadi gua menjadi orang yang menghilang gitu. Maina Akimura. Aduh, beneran, guys. Gua jadi orang yang menghilang di sini sekarang. Bad ending kah? Aduh, kakakku tidak pernah berhubungan dengan aku lagi. Katanya dia udah bosan dengan pekerjaan dia, jadi dia keluar dari pekerjaannya. Dan aku dengar dia pergi ke arah pegunungan dan bekerja di tempat pemandian air panas. Dia tidak mengangkat telepon aku. Mungkin dia lagi sibuk, tapi aku khawatir tentang dia. Aku harus pergi untuk ngecek dia deh. Aku akan pergi. I'm going to her place for a night and talk to her. Aku akan pergi ke tempat dia di malam hari dan ngobrol dengan dia. Jadi sekarang kita sebagai adiknya ya. Akimura Erena. Oh, beda ya. Kalau kemarin tuh Akimura apa gitu, sekarang Erena. Maho. Hey, Erena, ya. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu kelihatan tidak baik-baik saja. Aku rasa kakak kamu baik-baik saja kok. Aku yakin dia cuma kesulitan aja. Ada punya masalah aja. Udah, itu aja. Erena, kalau kamu butuh bantuan, telepon aku ya. Oke? Ini siapa ya? Thanks, Maho. Apakah mamanya mereka? Sekarang, semoga beruntung. Kakak kamu sudah menunggu. Padahal kakak kita sudah menghilang. Iya, bye-bye.
Ini kesalahan yang besar sih teman-teman. Kenapa adiknya ikutan ke sini? I should go check my sister room. Oke lah, kalau begitu sepertinya kita harus ngecek ke sister room. Hey, coto mate kudasai. Kita bawa barang juga dong di sini. Jadi ke sini ya. Oke, sip. Ada bisa diinteraksi? My sister car. Oh iya. Tuh kan? Tunggu dulu, guys. Oh, enggak bisa. Gua kirain gua mau ke temple terlebih dahulu mancing. Oke, ini dia. Ah, sepertinya dia tidak ada di rumah. Oke, tunggu dulu, gua enggak bisa gerakin. Wah, kaget gua, ya ampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Hoi. Jangan ngagetin gue. Ngapain sih? Oh. Kamu Maina sister. Iya, aku. Selamat datang, selamat datang. Kamu bilang apa kakak kamu bekerja di sini? Oh ya 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 ya, dia benar-benar bekerja di sini. Tetapi dia pergi bersama teman-temannya dia sekarang. Hah, disembunyikan. Disembunyikan, teman-teman. Dan dia harusnya akan balik lagi kurang dari 1 minggu. Kenapa? Kamu boleh mau tinggal di sini dan menunggu dia. Oh iya ya, kenapa tidak? Baik sekali dia, guys. Jangan percaya sama orang yang kayak begini ya. Oh, tetapi ruangan kamu tidak ada tempat untuk permandiannya. Jadi, kalau kamu tinggal di sini, mau tinggal di sini, kamu harus pergi ke tempat permandian yang ada di depan sana. Kamu mau bekerja di sini sambil menunggu kakak kamu pulang? Apa katamu? Kamu bisa tinggal di sini dengan gratis kok kalau kamu mau. Duh, selalu ya omongannya tinggal dengan gratis. Di dunia ini mana ada yang gratis, guys? Oh ya, sepertinya menarik. Saya bisa tinggal di sini gratis. Waduh. Oke. Sekarang kamu bisa kerja mulai sekarang kan? Jadi jangan khawatir dengan tidak tahu apa yang kamu harus perbuat. Ini nggak terlalu susah kok untuk ngurusin tempat permandian tersebut. Oke. Terus? Terus? 20 berapa tuh? 205. Oh, nggak ada 204 dong teman-teman. Ini kepercayaannya sampai di sini dong, nggak ada 204 guys. Jadi habis 203 langsung 205, ini 206. Ah, gue dapat kunci 205. Oke, kita lihat di dalam 205 ada apa. Harusnya masih ada lubang dong. Iya dong, masih ada lubang, tetapi tidak ada rambutnya guys. Menarik sekali. Loh, kok ada dolnya? Loh, ini dolnya sekarang ada darahnya. Tadinya nggak ada guys. Ini dolnya buat apa? Kita taruh barang kita di sini terlebih dahulu. Oke, ini dia. Oh, nice. Guys, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay Meow Owk bermain game The Bat House ya. Nanti kita akan teruskan saja di next video. Yang pastinya kakak kita yang bernama gue lupa itu sudah menghilang. Dan sekarang gantian malah adeknya kesini guys. Adeknya gue gak tahu ini cowok atau cewek ya teman-teman. Tetapi aduh, apa yang terjadi dengan kakak gue? Kakak gue diapain ya sama hantu tersebut teman-teman? Hantunya serem banget lagi. Ya udah, kita temukan saja ya di next video. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pau!